Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini program Liqa' Mahabbah diteruskan lagi dengan program Haflah Takrim Ulama' Juraat yang terdiri daripada pelajar-pelajar bidang Al-Quran sendiri yang dihadiri oleh Mansurah, Tontor dan Syubra sendiri. Dan untuk program pada kali ini diadakan di Nadi Syabab, Dauran Syubra, dan kita ikuti perkembangan untuk program. Dipersilakan. Jadi, bermula jadi buku. Kalau boleh buku, 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 buku lah. Kira buku. Dhamma. Bermula dhamma untuk buku jari. Jadi buku jari, dia telah membuatkan kita ada kitaran. Nama kita ada Sabah. Nama kita ada Sabah. Sabah, dia buku jari. Jadi jiwa itu jadi kumpul 7 imam daripada tiap bahasa-bahasa. Tiap konsentiat. Program Liqa' Mahabbah 2013 mengikuti haflah takrim ulama Quran telah menutup diran pada kali ini, dan saya sebagai wartawan penerima 2013 melaporkan dan ingin menemuah lebih dahulu berkenaan respon yang akan diutuskan oleh peserta bagi program haflah takrim ulama Quran pada hari ini. Okey, berkenaan dengan berkenaan dengan respon program haflah takrim ini, alhamdulillah bagi saya ini satu program yang sangat sangat baiklah. Terutamanya untuk siswa dan mahasiswi semua sendiri. Dan saya sangat beruntung pada hari ini juga kita dapat bertemu dengan syekh-syekh Iran sendiri. Pada syekh-syekh ini kita dapat peluang juga mendapat kata-kata jihad dan semangat daripada syekh-syekh. Terutama bagi pengakuan-pengakuan Quran supaya dapat berjalan dengan baik. Dengan ini, begitulah respon yang telah diberikan oleh peserta haflah takrim ulama Quran. Dengan ini, saya wartawan menerima laporan.